pakai wig ya? Pakai wig loh dia. Copot wignya. Copot. Aduh, sakit tuh. Sakit. Copot. Sakit. Mas, sakit loh. Asli nih. Ya udah kalau gitu hapus makeupnya. Ini dicopot aja nih makeupnya, dihapus. Kenapa di aging muka? Ya emang gini mukanya. Ngapain tua-tua kayak gitu? Sok ditua-tuain orang itu ya. Pengennya muda, ngapain sok ditua-tuain kayak gitu? Aku kan udah tua. Emang lahir tahun berapa? 10 tahun lalu. Waduh. Aduh, nyuwun ngapura yang, pengen minta maaf yang. Udah, berdiri. Oma. Oma beneran. Nenek-nenek. Iya. Saya jadi ingat nenek saya. Oma tahu, Oma. Nenek saya itu. Nenek-nenek. Maaf ya, Oma. Suma juga gila, Oma. Guys, balik lagi sama gue, Dani Astolone. Di Mabes Handphone Indo, guys. Ada nenek-nenek yang daftar, guys. Keriputnya original, guys. Baca! Ngapain? Enggak, Kak. Anu, Sandiaga Anu. Itu Uno, guys. Kan gue senior. Kalau mau Sandiaga Anu, kenapa? Enggak kenapa-napa sih, Kak. Hari pertama masih ada saja yang terlambat. Saudara-saudara itu adalah mahasiswa. Bukan lagi bocah SD yang harus diantar oleh orang tuanya. Oke? Selamat pagi. Halo? Maaf ya, ini anak saya, mungkin ada yang penting. Itu orang tuanya siapa? Itu mahasiswa baru juga, Pak. Tapi nenek-nenek. Kenapa, Nah? Oma nenek, HP-nya kalau bisa dimatiin dulu. Apa? Oh, panci. Panci yang kecil. Iya, tadi ibu bawa, tapi... Itu HP-nya dimatikan dulu ya. Iya, Pak. Wisyo. Perkenalkan, saya Hairul Umam. Selamat datang di Universitas Cyber Indonesia. Pagi ini... Tanya, Pak. Ini bukan sesi tanya-jawab. Kenapa kok namanya Cyber Indonesia? Kenapa enggak? Ya, bahasa Indonesia. Itu kan kebarat-baratan. Kita sedang mempersiapkan diri menyambut era revolusi industri 4.0. Jadi, saya ini sedang menjawab pertanyaan Anda. Revolusi industri 4.0 itu apa, Pak? Saya kok nggak tahu.